<علم> أعوذ <والحن> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علم الشيء لرين أَمِنٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها wa la ta'duluhunna li tazahabu ba'du ma a'taitumuhunna illa ayatina bi ba'ishatin mubayyinatin wa ashiruhunna bil ma'ruf fa inkaritumuhu fa asa an takrahu shai'an wa ija'allahu fi khairan kasirah Ya ayyuhal lazina amanu wahai orang-orang yang beriman Layak, hello, tidak halal, lakum bagi kamu. Antarisan nisa bahwa kamu menjadikan ya, seperti barang warisan perempuan itu, tidak halal bagi kamu menjadikan seperti warisan. Yeah. tidak halal bagi kamu menjadikan seperti barang warisan perempuan itu ai zatahunna maksudnya diri zat perempuan itu kamu jadikan warisan ketika ada yeah, suami istri suaminya meninggal ya yeah bukan hanya hartanya dijadiin warisan, bininya dijadiin warisan gitu. Enggak halah tuh. Itu perempuan kita jadiin warisan. Jadi dimanfaatin. Ya, jadi perempuannya enggak jadi warisan, tuh bininya, istrinya enggak jadi warisan. Karhan karahan dengan paksa bil dengan fata ka wadami dan domah kur lugotani adalah dua bahasa ay mukrihina maksudnya mereka dalam keadaan memaksa ala ke atas demikian itu kanu yang adalah mereka fil jahiliyah dulu di zaman jailiyah, ya'ri yarisuna Ya mereka menjadikan waris nisa akriba ihim perempuan perempuan maksudnya istri-istri karabat mereka fa insya'u maka jika mereka kehendaki tazawwajuha bila sodakin nah, yang pertama kalau dia punya saudara ya suami istri suaminya meninggal dunia. Nah, yang pertama, jika mereka kehendaki tazawwajuha mereka menikah itu bini saudaranya. Jenikain, lakinya sudah meninggal, jenikain. Bila sodakin tanpa mas kawin. Tanpa maskawin dia nikahin. Pertama, yang kedua, awza wujha atau mereka menikahkan perempuan itu kepada orang lain. Jadi pertama dia nikahkan kepada dirinya, yang kedua dia nikahkan kepada orang lain. Wa akhu sodak boleh sodak, boleh sidak, dan mereka mengambil akan maskawinnya. dinikahin kepada orang lain, mas kawinnya diambil. Yang ketiga, au hatta taftadia bima warasathu. Yang ketiga, au atau mereka mencegah perempuan itu untuk nikah kepada orang lain. Cegah. hatta dia sehingga dia menebus dirinya itu bima war, dengan apa yang dia akan wariskan kepadanya. Jadi apa nih? ujung-ujungnya duit juga gitu ya. <guluh> yang keempat, autamuta atau mati itu perempuan fayarisu, lalu mereka mengambil warisan perempuan itu. Fanuhu anzalika lalu mereka dilarang daripada demikian itu. Itu di zaman jahiliyah perempuan like seperti itu keadaannya. Wala ay wala an ta'duluhunna. Itu uh, Pertama Potongan ayat pertama Ya ayyuhallazina lazina amanu La yahilulakum Antari sunnisa Karaha Kandungan ayat Ini yang pertama Pesannya wahai manusia Wahai orang-orang yang beriman Tidak alal bagi kamu Bahwa kamu Menjadikan seperti warisan perempuan-perempuan itu dengan secara paksa, jadi dilarang ayat pertama. Eh, kandungan pertama ayat ini melarang perempuan itu dijadikan seperti warisan, ya. jadi perempuan dijadikan seperti warisan itu dilarang. Nah, kemudian, yang kedua, wala' antak dulu. Dan Tidak boleh kamu Mencegah mereka Tidak boleh kamu Wala antak kamu menyusahkan mereka Maksudnya antam na'uhu Antam na kamu mencegah Kamu cegah azwajakum Isteri-isteri kamu An nikai Nikah kepada orang lain selain kamu kamu udah enggak suka umpama sama orang itu sama perempuan kita umpama nak usbilah ya. Sama bini kita udah enggak suka digantung. Dia mau nikah kagak boleh. Ini enggak boleh digantung. Dia mau nikah sama orang lain enggak dikasih. Bimsaki inna dengan menahan mereka. Wala rugbatan lakum pada al sudah enggak senang lagi bagi kamu. Padahal udah enggak senang lagi. Dia mau nikah enggak dikasih. Kamu enggak kasih. Ini kan kebangetan. Fi inna Al-Quran larang pada mereka Dororan ya, Menyusahkan Lita zahabu biba'di ya. Lita zahabu Biba'di ma'ataitumuhunna Supaya kamu Pergi Maksudnya supaya kamu ambil Miba dima'ata itu muhuna dengan sebagian apa yang kamu berikan mereka minal mahri daripada maharnya. Jadi dicegah untuk nikah lagi kepada orang lain supaya diambil sebagian apa yang telah kamu berikan kepada mereka apa tu maharnya supaya maharnya bisa diambil. Orang mau nikah lagi kepada orang lain enggak dikasih. Padahal dia sudah demen sama tu perempuan. Inilah kecuali ayat Nabi Pak mubayyinatin kecuali bahwa dia melakukan kekejian yang nyata. Ya, baru dah kalau dia melakukan kekejian yang nyata baru, ya boleh diambil sebagiannya. Bifatil dengan fatal, bifatil ya dengan fatayah, wakil dengan kasarnya, ayat bujinat yang dijelaskan maksudnya jelas. Au hiya bayyinatan atau dia itu yang jelas. Ai zinan, zina atau ya. Nusuz ya atau nus nusuz nus, ya -ke kepada suami. Falakum maka boleh kamu an tudruhunna. Kamu susahkan mereka, boleh. Bagaimana maksud saya? ada taftadina sehingga mereka menebus. dirinya yaminkum daripada kamu wa yaq dan mereka minta cerai. nanti ditebus tuh. Dia ngawarin duit. Kalau memang istrinya kayak begitu naudzubillah. Ya naudzubillah semua naudzubillah min zalik. Itu bagian yang kedua isi daripada ayat dilarang menggantung perempuan. Kalau udah nggak senang, biarin dia mau nikah lagi sama orang lain. Tapi na'udzubillah, jangan sampai kita punya keluarga demikian. Ya. Suami istri dari dunia sampai akhirat. Bukan sampai mati, sampai akhirat. Ya. Kalau istri lagi jadi api, ya suami jadi air suami jadi air, jadi api, istri jadi air. ganti gantian aja. Ya, jadi jangan sampai keluarga hancur gara-gara emosi. Kan emosi, mau marah aja, mau marah aja kan hawanya nggak ada lagi keputusan kecuali putus sudah jangan putuskan sesuatu lagi emosi salah pasti ya. yang kedua yang ketiga wa bil ma'rufi <tuh> ay bil ijmali fil qauli wa nafaqati wal mabiti pergaulilah mereka dengan baik artinya bil ijmali ijmali dengan baik dengan memperbaiki fil <tuh> qauli dengan memperbaiki pada perkataan. Jadi ngomongnya sama istri biar baik, bagus, lembut. Jangan mentang-mentang perempuan nih bentak aja. Dasar perempuan, jangan. Manusia juga perempuan sama kita punya rasa, punya hati. Baik. Ya. Kalau kita kepengen dihormatin sama Istri hormatilah istri kita, sayangilah, perhatiin istri kita, hormatin dia, dengerin dia, ngalah untuknya, jangan dia mulu ngalah untuk kita. Gantian, iya pak. Dulu kita masih bujangan, kita hidup untuk diri kita. Ketika kita udah punya bini, diri kita dua. Dua. Tadinya kita benci karena diri untuk diri kita, sekarang benci karena untuk istri kita. Tadinya kita senang untuk kita, sekarang senang untuk istri kita. Dua. Siapa yang sukses di dalam keluarga, insya Allah dia pantas untuk jadi pemimpin di satu perkumpulan yang lebih besar daripada ya, keluarga. Kalau keluarga aja berantakannya, bagaimana pimpin? jadi ngomongnya biar bagus, kalau ngomong sama istri pelan-pelan, Neng Neng ya. jangan kata orang buta, yang beletak belum jangan kasar banget kalau ngomong jangan baik-baik iya saya menilai ketika seorang sukses ya ketika seorang istri menjaga suaminya keaiban yang enggak pernah diceritakan yang namanya aib siapapun ada tapi ketika seorang istri menjaga keaiban suami dia sukses dalam memimpin keluarga iya Tapi ketika ada seorang istri menceritakan keburukan suaminya, itu suaminya nggak sukses dalam memimpin keluarga. Maka bikin cara bagaimana supaya istri kita nggak menceritakan keburukan kita, bukan dengan power, awas ya, bukan. Buk. enggak, enggak begitu, bukan. Dengan apa? Bil hikmah, dengan kebijaksanaan, ya berrahmat dengan kasih sayang. Insya Allah istri kita nggak ceritakan keburukan kita kepada sekalipun nama emaknya sekalipun nggak ceritain, bahkan dibelain, dibelain bahkan kita sama istri kita. Ketika kita apa? Sayang dengan istri kita, perhatian dengan istri kita, lembut ngomongnya baik nggak pelit <laughs> tapi sebaliknya ketika kita sama istri kurang baik sikapnya ya ngomongnya kasar apa semuanya begitu dah pokoknya ntar istri tuh ya tempat curhat kagak ada suami bukan tempat curhat akhirnya, akhirnya curhat kepada yang lain ini jelek-jelekin tu suaminya. Jangan salahin istri semua. Kita yang salah. Masya Allah. Wenafaka tidak nafaka. Perbaiki. Ijmal fin nafaka. Perbaiki dalam nafaka. Ya ama bini biar bagus nafakanya. Pengen makan enak bini dikasih dikit duitnya. Eh. Makan enak, duitnya kebanyakan dikit. Jadi nafkah diperbaiki, diperhatiin. Bukan materi, bukan materi, materi bukan emang harus begitu. Ya, harus kuat. Nafkah harus. Dan anak orang dikawinin doang, ditinggal aja kasih makan ya. Eh. Kawin dok, lagi dapat obyekan meledak, kawin lagi. Oh, eh. Kawinnya sih enak, nikahnya nih, kasih makan ini. Tanggung jawab. Pikirin nih tanggung jawab kita dari dunia sampai akhirat. wal mabiti dan mabit. Nah ini nginap untuk ya nginap umpama nih Ini kalau umpama apa? Ya punya bini dua, ya, nginepnya di mana? Bini satu, bini, satu, bini pertama, bini kedua. Biar bagus nginepnya, jangan bini dibini mudah mulu bini tua ditinggal <tuh> nanti kalau kita punya bini dua kagak adil sama bini yang lain jalannya begini entar wah ini ketahuan ini kemarin yang kagak adil nih <tuh> jadi punya bini dua asik enak tapi entar seru itu Serem. <laughs> tapi kalau Kiai Insya Allah bisa Insya Allah <laughs> kenapa ya, ilmunya ada kalau Kiai Ma ya kalau <laughs> oh, ini kan yang tukang jalan ya lagi meledak obyekannya nyari bini lagi lagi susah tinggalin bininya ini Iya, bisa lagi belain ulama, ya belain ulama itu <laughs> Ini kalau kiai, anaknya banyak, ya bagus, ya insyaallah jadi. Pada jadi, nah, kalau tukang jalan, bininya banyak, ya. <laughs> Nah, itu harus baik tuh, dalam omongannya harus baik, napakonya baik, inapnya baik, gilirnya itu baik Asyiruhu nabil ma'ruf, jadi usahakan jangan sampai kita mau menang sendiri sama istri, jangan kita ngomong dulu sama istri, ngomong dulu gimana Neng, kalau begini, gimana Neng, kalau begini rumah tangga begitu, jangan sendiri aja diputusin. Walaupun nanti ada sesuatu yang mesti kita putuskan sendiri. Ada nanti. Tapi hal-hal yang tertentu, enggak semua perkara. Fa'in karih <tuh> ah Ini yang keempat isi daripada ayat ini maka jika kamu benci kepada mereka tuh perempuan udah jadi bini baru ke, baru aduh ngapa begini sih kalau kau, -kau tahu dulu kau ini gara-gara siapa nih begini aduh lu dibilangin padahal karena ada orang yang kayak begitu udah dibilangin, ya udah dibilangin jangan, jangan yang begitu, jangan-jangan yang begini, cari yang begini, ada orang kayak begitu udah dibilangin jangan, yang begitu, yang cari yang begini, yang masih ini, yang masih itu udah, nggak mau juga pas udah nikah, baru iya iya, ya udah jangan ngomong lah, sekarang udah dinikahin, jagain itu orang. Jangan disia-siakan. Ya udah nikain jagain. Dulu nggak dengar nasihat yang bilang ini. Ngomongnya macam-macam udah -macam, begini-begini-begini. Kita dengerin. Apalagi orang tua yang nasihatin. Guru yang nasihatin. Dengerin. Fa in karihtumuhunna maka jika kamu benci mereka fasbiru sabar. Fa asa boleh jadi antakrahu syai'an kamu benci sesuatu wa ja'allahu fi khairan katsiran. Allah jadikan pada sesuatu itu yang kamu benci khairan katsiran. Kebaikan yang banyak. Boleh jadi begitu. Wala'allahu boleh jadi ya ja'alu Allah jadikan fi inna pada mereka tu isteri-isteri dan demikian itu bi ayar minhunna waladan sari'an Allah rezekikan kamu, Allah berikan kamu daripada perempuan itu waladan sari'an anak yang salah oh rupanya ini Hah? ada baiknya Dilihatnya tuh perempuan nggak ada soleh, nggak enggak melahirkan anak soleh, tampangnya biasa-biasa aja. Eh, enggak tahunya dia melahirkan anak-anak yang soleh. Ini menandakan baik pak, ibu, bapak hadirin sekalian. Jadi kalau ada orang punya anak soleh, 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 kita hormat sama tuh yang ibunya tuh, sama orang tuanya. Kenapa? Hasilnya bagus. Itu menandakan dia benar. Begitu. Artinya apa? Survei membuktikan. Jangan kita masih benci aja sama orang tuh. Eh, ente anaknya singit-singit. kalau beliau anaknya jadi pada jadi semua berarti apa? Beliau bagus. Benitu. Beliau bagus. Kan ada orang tampangnya begitu, tapi anaknya kok bagus-bagus banget. Ya berarti dia bagus, Bang. <guruh> berarti dia bagus. Tampangnya enggak ada hidup-hidupnya gitu, tapi ya Anaknya pada jadi ya. Bapak saya istrinya empat. Ya, istrinya empat, alhamdulillah. Ya, anaknya istri yang pertama. Ya, Bang Haji Maul punya pesantren juga sih, baru bikin. Ya. Istri yang kedua, Alhamdulillah, Kiai Soleh punya pesantren juga. Istri yang ketiga, anaknya cuma satu doang, perempuan. Istri yang ketiga, Alhamdulillah, yang keempat punya pesantren juga nih. <laughs> Jadi artinya apa di sini berarti itu kesimpulannya, natijahnya, natijahnya itu di situ. Jangan kita masih benci aja sama orang. Ya, padahal dia udah menghasilkan sesuatu. Masya Allah. Jangan sampai begitu. Sama dengan ulama yang udah menerbitkan ulama-ulama. Itu orang hebat. Ulama udah menerbitkan orang hebat, udah mencetak, udah membuat orang jadi bisa, udah jadi ustad banyak lahir darinya. Itu berarti orang hebat. Kayak Ma'mun, guru saya, itu beliau, murid-muridnya banyak pada jadi. Menandakan apa? Beliau berarti hebat. Artinya apa? Ngajarin, beliau ngajarin yang kayak dari awal, dari buta sampai bisa melek. Itu berarti hebat. Dari enggak bisa sampai bisa. Saykhul Futuh namanya. Guru pembuka. Kalau bahasa angkong saya, Saykhun Fatah. Kalau saya sopak, Saykhun Fatah. Fatah makanya. guru pembuka. Berarti itu beliau hebat. Bisa mencetak. Tadinya enggak bisa jadi bisa ini kan banyak menjadi jadi usat semua Tadi yang gak bisa jadi bisa. Kita harus akuin itu. Jangan kita masih tutup mata aja. Jangan kita masih tutup telinga aja. Susah menjadikan orang nggak bisa jadi bisa itu. Orang dapat petunjuk gara-gara kita, masya Allah luar biasa. Tapi bukan berarti di sini udah kita cari istri yang sebagian yang bagaimana aja yang penting, bukan begitu. Cari yang soleh, cari yang soleh, yang soleha, ya. yang Bagus ya, begitu bukan berarti ya, bedanya yang tinggal bukan begitu, faz barbidat <tipati> tidin taribat yadak, faz barbidat tidin taribat yadak, walaupun bukan anak ustadz, ya, walaupun bukan anak kiai, anak orang biasa. Ya syukur-syukur si anak kaya, ya bagus keturunannya itu bagus. Semuanya ada gitu. Wa in aradtu mustibdala zawji makan zawjin makana zawjin sallallahu lazim wallahu alim.